Tuh, rumah Tante Wiwi, Om Agus nih kebakaran nih kemarin. Habis semuanya kebakaran tuh. Tante Wiwi, Om Agus ingat kan? Yang mamanya Ica, Angga. Nah. Nih, habis. Padahal lemarinya tuh, habis hangus semuanya. Ini gara-gara apa? Ngecas HP katanya tuh. Ngecas HP meledak. Mas Agus tuh ngecas HP dari orang tuh basah. Makanya janganlah ngecas HP ditinggal-tinggal. Nih habis rumahnya kebakaran nih. Masya Allah. Tuh satu rumah habis. Tuh ngecas HP katanya di kamar ditinggal. Meledak nih kebakaran. Makanya kalian ngecas HP jangan suka ditinggal-tinggal. Apalagi ditinggal tidur. Cas HP ditinggal tidur. Semeledak nih, lihat nih, habis semuanya nggak bersisa. Jangan ngecas HP itu udah penuh langsung cabut, jangan sampai 100% cabut langsung. Nih gara-gara hal sepele ngecas HP ini kan akibatnya fatal. Tuh tante Wiwinya tuh, habis semuanya. Hati-hati ya ngecas HP, mama kan berkali-kali ingatkan tuh. Ngecas HP jangan di kasur. Terus jangan ditinggal. Kalian ngecas HP pergi kemana? Ke pasar kemana HP dibiarkan. Cabut walaupun kalau belum penuh pun cabut aja dulu. Gitu. Tadi mama gak ngecas kan? Nah, tuh makanya hati-hati sekali. Kan? Rumah Tante Wiwi gitu. Innalillahi sampai habis gak bersisa nih. Ya, sampai ke belakang-belakang habis semua ya. Tuh, habis satu rumah. Gak bersisa. Ingat pesan mama tuh, ngecas HP jangan di kasur. Jangan di tempat-tempat yang mudah terbakar. Udah gitu, cepat langsung dicabut. Sebelum 100% tuh udah dicabut. Jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal pergi-pergi. Makanya mama suka cerewet-cerewet HP itu kayak begini nih akibatnya nih. Gara-gara sepele, gara-gara HP.